Ini jalur baru Om di jalur Solo. Baru 2 hari. Oh, baru 2 hari ini. Iya. Oke, siap-siap. Sukses selalu Om di PO siap. Barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Pada sore hari ini saya kembali lagi ke Terminal Pondok Pinang ya, atau Agen Bis Pondok Pinang. Nah, ini kebetulan ada 2 unit premium nih, STC Ano dan Indoren. Ini Indoren untuk tujuan Solo ya, mungkin rute baru atau gimana nih. Tahu saya tadinya kan tujuan Jogja, sekarang udah ada yang ke Solo ternyata. Dan ini ada STC Ano udah standby ya. Di sebelahnya ada Base Premium dan Gapura Ngerahayu. Itu di sebelahnya Indoren ada PO Raya. Itu sama-sama tujuan Solo ini. Wah mantap nih Indoren, sekarang udah ada yang ke Solo ya. Ya buat warga Solo dan sekitarnya nih udah ada Indoren ya untuk tujuan Solo. Dan di sini juga ada Base Premium juga nih. Wah, Base Premium ternyata pasang 2 ya. Dan di sini ada Agramas. Wah, ini yang kelas big topnya nih, yang R011 nih. Ini biasanya ada basurinya nih. Nah, ini suasana di shelter ruang tunggu ya, Pondok Pinang. Cukup rame di sore hari ini calon penumpang nih. Ini dia Indoren untuk tujuan Solo ini. Mantap ya. Double decker. Nah, ini sebelahnya STC Ano nih. Di suasana di shelter ruang tunggu Terminal Pondok Pinang cukup ramai ya dari calon penumpang. Agramas R011 ini dengan kelas big topnya diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang jam 18.20 menit dia berangkat ya, take off dari Pondok Pinang nih. Wah, boys banget ya ini. Lampu-lampu strobonya mantap. Jadi masuk lagi teman-teman, ada KJM Tran Garangan Kondang. Wis, nickname-nya ya, serem juga nih. Ini tujuan Surabaya ya. Boys banget nih unitnya, KJM Tran. KJM Tran-nya kembali diberangkatkan dengan tujuan Surabaya. Dan ini ada yang baru masuk lagi, Agramas BM135 ya, AK Pangestu. Wah, penumpangnya cukup bagus nih. Dan ini Indoren-nya sepertinya udah persiapan diberangkatkan nih. Ini jalur baru ya Indoren nih,
tujuan Solo dan timnya dari Pondok Pinang ini. Ini kalau nggak salah sih drivernya Om Moreno nih yang Indoren nih. Cuman Om Merona-nya lagi istirahat mungkinan ya. Oh, apa dia ini Om Moreno nih? Selamat malam Om Moreno. Waduh, apa kabar nih? Lama nggak kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat. Sekarang di Indoren, Om? Ya, iya. Udah berapa lama? 7 bulan. 6 bulan lebih. Oh, udah cukup lama juga ya? Iya. Saya sih udah dapat info, cuman saya nungguin di Kampung Rambutan nggak pernah ketemu. Selalu sisipan terus ya? Iya. Jamnya nggak tentu, kadang pagi, kadang sore. Oh, gitu. Oh. Ini jalur baru Om di jalur Solo. Baru 2 hari. Oh, baru 2 hari ini. Iya. Oke, siap-siap. Sukses selalu Om. Amin. Di PO siap. Barunya. Siap. Ada pesan-pesan enggak nih buat sebelah STJ? Enggak. Enggak ada. Oke deh. Siap. Siap. Sukses selalu ya Om. Oke. Oke, makasih. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrol singkatnya. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol singkatnya sama Om Marono. Dan ini STJ anonya udah persiapan diberangkatkan kembali tuh. Wah, debunya ya. Gila. Disusul ke berikutnya PO Raya juga diberangkatkan nih dengan tujuan Solo ya. BM135 angka Pangestu diberangkatkan kembali dari Terminal Pondok Pinang nih. Wah, basurinya nggak dinyalain lagi nih. Jam 19 lewat 1 menit, ini Indorennya persiapan diberangkatkan ya. Dengan trayek baru nih dari Indoren tujuan Solo Ponpin Angkatan Malam nih dari Terminal Pondok Pinang ya. Ini udah 2 hari ini ya, dari kemarin sama hari ini. Dengan tujuan Solo double deck. Mantap, ini menggunakan sasisnya Volvo B11R. Dan di balik kemudi itu ada Om Moreno. Ini batangannya Om Moreno ya, dengan tujuan Solo. Kemarin-kemarin dia bawa Jogja, nah sekarang ini Babat Alas tujuan Solo Om Merono. Persiapan diberangkatkan lagi nih. Jadi untuk warga Solo sekarang banyak pilihan ya. Ini ada Indoren sekarang dari startnya dari Terminal Pondok Pinang.
Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Indoren kembali diberangkatkan kembali dari Pondok Pinang dengan tujuannya Solo. Jalur baru ya Indoren nih dengan tujuan Solo. Dan ini ada Sembodo yang baru masuk nih, SE914. Wah, ini belakangnya kemungkinan nggak stuck pas di pelabuhan ya, naik kapal ya. Kemungkinan di Merak atau di Bangkahuni nih. Biasanya proses turun dari kapal kalau ombaknya lagi lumayan gede tuh, goncangannya cukup berasa pas proses turun ya. Wah, ini belakangnya sampai ceprol nih. Copot ya, kemungkinan sih nggak stroke ini. Ini baru nyampe dari Padang ya. Tujuannya akhir di Bogor nih, tujuan akhirnya. Langsung diberangkatkan kembali nih. Setelah nurunin penumpang di Pondok Pinang. Sembodo Sweet Kombi.